Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Bertani Asik. Pagi ini kita akan mereview bagaimana cara sambung pucuk ya untuk tanaman alpukat. Ini adalah sambung pucuk yang kita persiapkan dengan seedling yang kita siapkan. Ini bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah batang induknya, atau ini berasal dari seedling, ini yang merupakan batang bawah. Kemudian yang kita persiapkan adalah entresnya, atau ini yang untuk sambungannya. Kemudian alat-alatnya, ini cutter, gunting. Kemudian ini kayak seal tip, ini yang untuk mengikat. Kemudian plastik, ini plastik es biasa, itu yang kita gunakan untuk sungkupnya nanti. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memotong dulu. Ini kita kurangi daunnya. Kita potong sedikit. Nah, pemotongannya itu adalah di batang sampai dia yang masih banyak kambiumnya. Jangan sampai yang sudah seperti gabus itu. Kemudian kita persiapkan entresnya. Ini entres yang baik adalah yang sudah ada mata tunasnya. Ini kan calon tunas-tunas ini. Nah, ini dia nanti akan jadi tunas baru. Kita persiapkan dulu, kita potong. Ini cutternya juga cutter yang harus baru dan tajam ya. Nah, kita potong sampai membentuk huruf V. Ini. Rapikan dulu biar nanti gampang. Kemudian batang bawahnya kita belah. Nah, belah di tengah-tengah. Kemudian kita masukkan seperti ini. So, ini memang agak licin kalau yang di atas. Nah, setelah itu kita gunakan ini untuk mengikat ya. Mengikatnya bisa dari bawah, bisa juga dari atas, tidak usah terlalu kencang. Kita putar sampai ini. Setelah seperti ini, kita kasih plastik sungkupnya. Nah, seperti ini sudah jadi. Kenapa di sini sungkupnya saya kasih tali? Karena di sini anginnya kencang banget. Jadi kalau tidak saya kasih tali, biasanya dia terbang. Nah, tapi tidak usah terlalu kuat mengikatnya. Nah, seperti ini saja. Nanti kita tunggu sekitar 2 minggu
dia akan sudah tumbuh tunas baru. Nah, demikian, selamat mencoba. Teman-teman di rumah bisa mencobanya sendiri. Yang penting sudah punya persiapan seedling, juga persiapan entresnya. Nanti setelah proses ini kita tunggu sekitar 2 minggu. Nanti seperti ini dia akan sudah mulai tumbuh ya. Di dalamnya itu kalau tunas barunya tadi sudah berkembang, itu tandanya kalau entres hasil sambung pucuk kita sudah berhasil. Cirinya kalau gagal dia akan mengering dan berwarna coklat. Nah, itu cirinya kalau dia gagal. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen, like, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe supaya bisa mengakses video-video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.